Saya bilang istrinya di Indonesia punya 3, ini punya 1 ini di Pakistan ini. Pakistan Mavic OS. Berarti anaknya 4 ini. Mavic OS, unta bardo Mavic OS, jibo gata bluf. Ayo, ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa dengan channel Jago-Jagongan. Pagi hari ini lagi di bengkel saudara. Mobilnya ini lagi rusak. Mobilnya ini lagi diperbaiki ini sama tukang bengkelnya ini. Bengkel langganan saya ini. Lah ini. Orangnya ini orang Pakistan ini. Orang Pakistan, tapi dia ini punya istri orang Indonesia di sini. Dia bilangnya punya istri orang Indonesia. Alhamdulillah ini orangnya baik ini, orangnya baik. Saya bilang kamu harus baik sama orang Indonesia. Orang Indonesianya juga baik katanya. Kita simak bagaimana dia kerja di Arab Saudi ini. Kaif halik inta? Anta kuis? Kuis, alhamdulillah baik. Inta fi madam Indonesia, sah? Ayo. Masya Allah. Dia punya istri orang Indonesia ini. Ini kalau ini sepintas ini kalau saya lihat ini orangnya kayak di film Mak Lampir itu ya. Yang berperan siapa itu? Kayak Kala Godang gitu ya. Inta gurma kuis? Alhamdulillah. Saya bilang kamu punya istri baik, alhamdulillah baik. Ini orangnya baik ini saudara, langganan saya ini. Saya sih kalau orang Indonesia TKW yang kawin sama orang luar sih saya itu asalkan hati-hati ya. Kalau mau kawin sama orang luar ya harus cari yang baik ya. Takutnya nanti orang laki-lakinya nggak baik. Kalau baik terserah, kalau memang mau sama Pakistan, mau sama Hindia, mau sama orang luar dan lain, gak masalah, itu adalah hak pribadi mbak-mbak TKW yang mau kawin sama orang luar. Banyak banget di sini yang kawin sama orang luar, termasuk teman saya ini. Ini baru kawin dapat berapa bulan gitu katanya ini. Tapi alhamdulillah baik, ini orangnya juga baik, tanggung jawab katanya. Sampai mau ke Indonesia katanya ini saudara. Madam tekan sugul wala. Oh, sugul. Sugul lah. Saya tanya dia istrinya kerja. Katanya kerja gitu katanya. Ya seperti ini saudara. Kalau di kota Jeddah ini khususnya ya kota Jeddah Arab Saudi ini memang banyak saya temui orang-orang kita, orang-orang Indonesia yang kawin sama orang-orang luar. Yang jelas di sini kebanyakan kawinnya kawin siri. Ya. Kawinnya kawin siri. Ini sebenarnya kasihan ini bengkelnya ditutup, saudara. Ya, bengkelnya ini ditutup. Ditutup karena ada kesalahan ya, ditutup sama pemerintah. Lah ini ditutup, harus menyelesaikan asuransi dulu katanya, harus ada surat karena ada peraturan baru. Ini tukang mesin ini, tukang mekanik ini. Inta fi Jeddah atau kam sana inta? Inta. Kam? Etnasher? Inta etnasher sana Jeddah? Nafsuan, anak keman etnasher sana? Saya tanya ke dia berapa tahun ini di kerja di kota Jeddah. Inta sukul warsa min awal kah? 12 tahun katanya ini. Sama dengan saya juga 12 tahun ini kerja di sini. Oh, inta mandam fi buzura wala la fi Indonesia? Indonesia. Wa ma fi buzura. Awal fi Jawa wala lisa. La, huwa buzura Indonesia. Huwa fi buzura Indonesia.
Minta mantan ibu surah Indonesia? Oh, saya tanya ke dia, istrinya kamu yang orang Indonesia punya anak apa enggak katanya. Saya bilang begitu, katanya ada. Kamu wafi ibu surah Indonesia? Minta mantan ibu surah telata? Oh, jadi wa fi buzura telata fi Indonesia. Taib, taib, wise. Inta keman fi Pakistan fi buzura wahid. Masya Allah. Arba ada kan inta buzura? Nah, saya bilang istrinya di Indonesia punya tiga, ini punya satu ini di Pakistan ini. Pakistan ini kuwes. Berarti anaknya 4 ini. Mafi kuwes, unta bardo mafi kuwes. Gibo kata beluf. Ayo ada muskilat. Sopir di Arab itu ya begini saudara. Namanya juga mobil, ini mobil saya tiap hari ya buat saya kerja sama Innova. Ini lagi rusak, ini koilnya busi ini. Ganti semua ini. Masya Allah, tabarakallah. Inta mara muhandis kabir. Khalas inta rakib. Thank you.